bersama Ki Hajar. Kita harus belajar. Halo, untuk seluruh pelajar di seluruh Indonesia, saya ucapkan selamat mengikuti ajang Ki Hajar. Kita harus belajar tahun 2018. Jadikan teknologi informasi dan komunikasi bermanfaat untuk mendukung pembelajaran kalian semua. Bangun semangat belajar dan semangat berkompetisi. Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar. Senang sekali saya Nisa bisa menjumpai sahabat dalam kuis harian Ki Hajar 2018. Untuk bisa menjawab pertanyaan kuis, kalian harus menyaksikan tayangan berikut ini. Karena soal yang diberikan akan berhubungan dengan video tersebut. Selamat menyaksikan. Wah, bagus sekali Om halaman belakangnya. Ya, Maggie, silakan duduk. Benar kan apa yang saya bilang tadi? Bau jagung bakar. Berarti penciuman saya tidak salah dong. Iya deh, maaf. Tadi penciumanku sedang kurang baik. Ada apa? Kalau tidak salah dengar, kalian ini sedang membicarakan tentang penciuman ya? Betul, Om. Begini loh, Om. Waktu pertama kali Maggie masuk ke rumah, ia mencium aroma sesuatu. Sedangkan Gia tidak mencium aroma sesuatu. Gia, indera penciuman kamu pasti sedang terganggu ya? Itu sebabnya hidung kamu menjadi kurang peka menangkap bau dan aroma. Sebab hidung adalah organ manusia yang berfungsi menerima rangsangan dalam bentuk gas dan uap. Perlu kalian ketahui, uap merupakan bentuk variasi dari gas. Oh, gitu ya, Om. Ternyata kalau hidung kita terganggu sedikit saja, repot ya, Om? Iya. Pada rongga hidung bagian atas terdapat serabut-serabut pembau dengan sel-sel pembau di ujungnya. Kalau tidak salah, serabut-serabut itu bergabung menjadi urat saraf pembau di ujungnya. Gia betul. Tahu dari mana? Dari membaca buku, Om. Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar. Tadi telah kita saksikan tayangan yang sangat menarik. Nah, soal yang akan dibacakan berikut ini berhubungan dengan video yang baru saja kita saksikan. Simak baik-baik ya. Jenjang SMP. Mata pelajaran biologi. Kode soal B46. Di dalam rongga hidung bagian atas manusia terdapat A. selaput jala. B. serabut-serabut saraf pembau. Bagaimana sahabat? Kalian pasti sudah tahu jawabannya kan? Jawaban soal dapat kalian kirimkan melalui SMS ke 0811-1136-783. Sekali lagi, 0811-1136-783. Dengan cara ketik PIN spasi kode soal spasi jawaban. Sekali lagi, ketik PIN spasi kode soal spasi jawaban. Contohnya 208475 spasi B1 spasi C. Sedangkan untuk kalian yang belum terdaftar, kalian bisa mendaftar dengan cara ketik nama tanda pagar jenjang tanda pagar sekolah tanda pagar alamat sekolah tanda pagar provinsi. Sekali lagi, ketik nama tanda pagar jenjang tanda pagar sekolah tanda pagar alamat sekolah tanda pagar provinsi. Jenjang 1 untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Jenjang 2 untuk sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah. Jenjang 3 untuk sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah. Contohnya, Zahra Sasabila, tanda pagar 2, tanda pagar SMPN 2 Surabaya, tanda
tanda pagar Jalan Kepajin 1, tanda pagar Jawa Timur. Kirim ke 0811-1136783. Untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat mengakses http://2/eva.kemdikbud.go.id/kihajar. Jangan lewatkan kuis harian Ki Hajar selanjutnya ya, hanya di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Sampai jumpa!